Natasha Wilona unggah foto bersama Al Ghazali beberapa waktu yang lalu. Hal itu diunggahnya di akun Instagram miliknya, Jumat, tanggal 5 November tahun 2021. Banyak warganet merespon hal ini. Beruntungnya warganet memberikan respon positif terhadap foto mesra antara Natasha Wilona dengan Al Ghazali itu. Pasalnya dalam foto itu terlihat Natasha Wilona dan Al Ghazali terlihat bergandengan tangan. Setelah lihat foto ini, fix. Sekarang saya tim Kinan dan Naura, kata Ed Leordozan. Gak ikhlas benjet kalau GK sama Kinan, ujar Ed Indah garis bawah Sundari 96 itu adalah beberapa respon positif fans itu. Namun perlu diketahui bahwa foto tersebut bukan berarti menunjukkan kedekatan kedua artis tersebut. Apalagi mengabarkan kepada para fans bahwa mereka pacaran, bukan seperti itu. Para fans harus bersabar, unggahan dari Natasha itu kabarnya adalah foto yang diambil di sela-sela mereka syuting sinetron Little Mom. Mereka berdua memang diketahui adalah pemeran dalam sinetron yang sukses besar itu. Natasha Wilona memerankan karakter Naura dan Al Ghazali memerankan karakter Kinan. Dalam serial itu, Naura, Wilona, Kinan, Al, dan Yuda, Teuku Rasya, terlibat cinta segitiga. Kisah cinta segitiga itu berhasil menyentuh hati penonton setia Little Mom. Banyak yang menyayangkan jika Naura lebih memilih Yuda dibandingkan Kinan. Alhasil ketika Natasha Wilona mengunggah foto mesra bersama Al Ghazali untuk menyapa fans dan mengabarkan kalau Little Mom season 1 telah berakhir. Ending ceritanya memang tidak sesuai harapan banyak penonton, namun itulah adanya.